bukan hanya NKRI yang diwariskan kepada kita semua, bukan hanya NKRI. Ada konsensus-konsensus nasional yang lain yang diwariskan kepada kita semua untuk terus kita jaga. Di antaranya adalah Pancasila. Sahabat-sahabat sekalian, di luar sana ada kelompok-kelompok sebelah mengatakan bahwa Pancasila ini adalah produk kafir, bahwa Pancasila ini tauhid, bahwa Pancasila ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kita harus dengan keras mengatakan kelompok-kelompok yang seperti itu adalah kelompok-kelompok yang goblok murokak. Kita akan terus berjuang mengabdikan diri kita, mempertaruhkan semua apa yang kita punya untuk tetap tegak berdirinya negara Indonesia, dan mati pun akan sama-sama dikubur di bumi yang kita cintai.